Ngapain nih? Kalau aku sekarang sedang menikmati jam kosong alias aku libur saat ini. Biasanya kalau hari libur, palingan selain nontonin vlog-vlog orang juga ya, walaupun aku sendiri bikin vlog, aku juga ngeliat ya yang lagi happening lah ya di YouTube, yang lagi trending dari Indonesia juga, apa nih yang baru gitu kan. Dan beberapa hari yang lalu aku dikasih tahu kalau ada kayak girl band gitu yang dari Indonesia, tapi konsep musiknya itu juga memadupadankan dangdut dan budaya tradisional gitu. Penasaran? Aku juga penasaran nih karena belum nonton MV-nya. Jadi yuk sama-sama kita tonton aja. Karena ini girl band dari Indonesia loh. Terus gimana ya kalau dia itu musiknya dangdut tapi ada tradisional-tradisionalnya gitu. Ayo kita lihat aja. Aku buka dulu YouTube-nya. For You Entertainment Dream 7 ya. Iya, mukanya muka Indonesia sekali nih. Nah, aku suka sih bajunya warna pastel gitu. Ada nari-nari gininya. Denganmu aku harus sabar. Denganmu aku harus tegar. Tapi ini apa ya maksudnya ikan-ikan emas gitu ya? Ikan koi atau ikan emas ya itu ditaruh di dalam akuarium mini gitu. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa itu. Tak ada lagi cinta di dalam hatiku. Baik aku sendiri daripada aku sakit hati. Baik sendiri daripada sakit hati. Semoga teman-teman gak gitu deh. Putus cinta denganmu gak masalah bagiku, tapi masalah. Bagi aku yang habis nonton ini, aku cukup mengapresiasi karya anak Indonesia. Menurut teman-teman sendiri, gimana nih penampilan dari girl band Dream 7 yang sudah kita tonton sama-sama tadi? Komen di bawah ya.